Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitrianti. Nah, seperti biasa ya Bun, aku bakal share kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Sekarang memvideokan aktivitas harianku merupakan salah satu bagian dari pekerjaan ya. Jadi aku berharap Bunda dan semuanya yang selalu menonton video-videoku nggak bosan jika melihat video keseharianku yang itu-itu saja. Nah, di sini aku juga terus belajar dan berusaha untuk mencari ide-ide baru dalam setiap membuat konten YouTube-ku. Nah, aku punya info untuk Bunda dan semuanya YouTuber pemula ataupun yang sekarang baru hendak memulai membuat channel YouTube. Jadi, aku rekomendasikan sebuah channel YouTube yang di channel YouTube tersebut membahas tips dan trik bagaimana sukses dalam nge-YouTube. Di channel YouTube tersebut juga banyak sekali hal yang bakal dibahas, mulai dari tema YouTube apa yang diminati untuk YouTuber pemula, kemudian teknik membuat foto iklan produk untuk bisnis online, bahkan berbagai tutorial yang berhubungan dengan berbagai aplikasi seperti TikTok, KineMaster, dan lain-lain. Pokoknya melalui channel YouTube ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi mengenai penggunaan IT ataupun media sosial yang lain. Nama channelnya Alindo Nusantara ada di layar ya, dan untuk link channel YouTube-nya nanti bakal aku taruh di description box ya. Jadi jangan lupa subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang diberikan dari channel YouTube tersebut. Baiklah, ini adalah kegiatanku di pagi hari. Aku lagi refill tisu yang udah hampir habis ya, dan ini aku tes, aku tarik-tarik dulu. Kalau udah bisa ditarik artinya pemasangan tisunya udah benar. Dan di dalam baki nampan ini juga aku taruh bunga artificial kaktus yang aku rangkai sendiri di dalam vas kristal. Ini aku lanjut untuk sapu-sapu dan bersih-bersih. Jadi aku nyapunya itu semuanya pakai sapu bersih ya. Jadi area sapu untuk ruangan keluarga sampai ruang tamu itu beda dengan sapu untuk area dapur. Jadi kalau menggunakan vacuum cleaner itu jarang banget ya, bisa dihitung dengan jari, karena nggak tahu ya, lebih gampang kayaknya pakai sapu, kecuali kalau ambalnya memang benar-benar udah berdebu banget. Kemudian aku lanjut unboxing, ada satu paket yang aku order di Shopee, jadi ini bukan endorse ya. Jadi aku itu cari double tip yang kira-kira kuat kalau untuk ditempel di area dinding. Double tip ini aku pakai buat nempel-nempel figura dinding atau hiasan dinding, jadi kita nggak ngebor lagi. Memang sih lebih efektif itu kalau kita bor, tapi kalau misalnya perintilan yang mau ditempel di dinding itu ukurannya kecil dan ringan, jadi cukuplah kalau kita pakai double tip saja. Double tip ini penggunaannya untuk di area dinding tembok ya, karena ada lagi jenis double tip yang lain yang kegunaannya untuk penempelan di kayu, ada yang di besi dan ada juga yang di plastik. Ini aku mau nempel dekorasi dinding yang pernah aku unboxing di video sebelumnya, jadi untuk yang belum menonton bisa klik langsung videonya di atas ya. Jadi sebetulnya paket ini udah lama banget sampainya di rumah. Cuman aku itu lagi mikir mau masangnya itu mau digantung menggunakan paku atau menggunakan double tip seperti ini. Akhirnya aku putuskan saja pakai double tip supaya nggak mengganggu pemandangan ya. Kalau menggunakan paku kan otomatis sedikit paku itu agak nongol di bagian atas tempat pengaitnya. Kalau ada yang nanya yang mana yang lebih merusak dinding, sebetulnya dua-duanya sih nantinya bakal merusak dinding. Kalau pada saat kita menggunakan paku ya, jadi otomatis dindingnya itu kan dibor, artinya ada lubang. Dan kalau kita menggunakan double tip seperti ini, nanti waktu kita mau copot hiasan dinding ini, otomatis juga bagian catnya itu akan mengelupas. Tapi kalau ada yang tanya yang mana yang lebih mudah memperbaiki area dinding ketika kita melepas bagian dekorasi ini, kalau menurut aku pribadi itu yang menggunakan bor.
karena bekas dinding yang dibor itu bisa kita tutup dengan menggunakan kornis, jadi gampang banget. Sementara kalau kita menggunakan double tip, itu area cat yang mengelupas ini nggak bisa langsung kita cat lagi, tapi harus kita kelupaskan dulu hampir semua bagian cat dinding ini, baru kita cat ulang. Jadi aku belajarnya itu dari Pak Suami ya. Jadi itu menurut Pak Suami, karena Pak Suami itu kan pengalaman banget untuk merenov rumah sendiri. Nah, ini aku juga waktu memasang dekorasi ini dibantu oleh Pak Suami. Katanya itu agak sedikit miring ya waktu mau aku tempel. Dan inilah hasil jadinya. Jadi area dinding ini nggak kosong-kosong banget ya. Nah, kemudian setelah itu aku lanjut mau masak menu untuk makan siang. Cuma sebelum memasak, aku mau pasang saringan sampah dulu di kitchen sink ini menggunakan double tip tadi. Siapa tahu ya ini bisa juga ditempel di area kitchen sink ya, walaupun sebetulnya kegunaannya kan ditempel di area dinding tembok. Ini aku lap-lap dulu supaya nggak basah, jadi double tipnya bisa menempel dengan kuat. Dan ini aku coba menggunakan dua buah double tip ya, satunya aku tempel di area plastik karetnya, yang satunya lagi aku tempel di bagian kitchen sinknya. Ternyata bisa nempel, tapi nggak sekuat waktu kita tempelkan di dinding tembok. Dan ini saringan sampahnya udah bisa aku gantung. Lanjut aku mau masak menu yang pertama. Aku bikin yang simple saja, yaitu gurami tepung. Tadinya aku mau masak gurami asam manis, tapi ternyata anak-anak bilang goreng tepung saja, karena mereka mungkin kurang suka ya kalau ikannya nggak begitu renyah ya. Karena kalau sudah kita buat asam manis itu biasanya kerenyahan dari gurami goreng tepung itu berkurang. Sebetulnya video belanja mingguan aku itu udah aku rekod ya, tapi belum sempat aku edit. Jadi ini udah duluan aku masak. Nanti mungkin bakal aku susulin lah video waktu aku belanjanya ya. Dan seperti biasa hari ini aku mau masak 3 menu saja, yaitu ada sambal, sayur, beserta lauknya. Ngomong-ngomong bunda semuanya, hari ini masak apa ya? Boleh komen di kolom komentar masaknya apa. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk aku masak selanjutnya. Tadi itu aku udah panasi minyak goreng, jadi aku gunakan minyak goreng gak begitu banyak, gak sampai kerendam banget ya ini ikannya nanti. Dan ini aku udah baluri ikannya dengan tepung, aku pakai tepung instan saja. Dan sebelum dibaluri dengan tepung ini, tadinya itu ikan ini udah dilumuri dengan jeruk nipis sama garam dan sudah aku cuci bersih lagi. Di sini aku sengaja gunakan minyaknya nggak terlalu banyak ya. Yang pertama dikarenakan minyak goreng itu mahal. Tapi sebetulnya dikarenakan aku itu jarang goreng ikan. Kebanyakan ikan itu aku bakar atau aku panggang. Bisa kelihatan ya dari teflon ini itu warnanya hitam-hitam, belum aku begitu bersihin ya. Dikarenakan ini bekas memanggang dan membakar ikan. Karena minyak bekas menggoreng ikan ini kalau kita simpan terlalu lama biasanya baunya jadi bakal tengik. Makanya itu aku gunakan sedikit saja. Dan ini aku persingkat saja videonya ya supaya nggak kelamaan. Jadi ikannya udah matang dan udah aku angkat. Terus aku masukin lagi sisa ikan tadi yang belum digoreng beserta kepala dan tulangnya ya, karena ikan ini kan di fillet. Tapi untuk tulang rangka badan dan kepalanya itu nggak aku buang karena masih ada daging-dagingnya sedikit ya yang menempel. Jadi itu aku goreng lagi. Dan ini aku mau bakar terasi. Terasi ini aku mau gunakan untuk nanti masak sambal. Ini aku pakai terasi kemasan ya, merek ABC. Dan aku bakarnya juga tadi aku potong 2 supaya bagian dalamnya ini benar-benar ikut kebakar. Jadi untuk yang belum pernah bikin sambal ini wajib dicoba ya, karena ini memang enak banget dan bikin kita itu makannya pasti nambah. Nah, ini aku potongin dulu cabenya supaya mudah nguleknya. Aku pakai manual saja, pakai tangan ya, karena entah kenapa lagi males pakai pisau. Aku tambahin sedikit garam,
Tadinya itu aku mau gunakan garam kasar, tapi ternyata garam kasarnya habis. Setelah semuanya halus, barulah kita masukkan ini embam. Jadi embam itu sejenis mangga yang bagian kulitnya itu ada totol-totol hitamnya ya. Nggak tahu daerah lainnya nyebutnya apa. Aku juga masih bingung membedakan antara mana koeni, embam atau limus ya, karena dia itu mirip-mirip, cuman katanya beda jenis. Nah ini aku agak penyet-penyet sedikit supaya nanti cabenya ini bisa ngeresap di dalam embam ini. Tadi juga udah aku masukin sedikit gula pasir, disesuaikan dengan keasaman dari embam ini ya. Boleh menggunakan gula merah, cuman aku lebih banyak pakai gula pasir, kayaknya lebih praktis gitu. Kemudian gak ada bedanya sih rasanya menurut aku, paling ada bedanya itu di warna ya. Dan alhamdulillah ini menu yang kedua udah matang. Lanjut aku mau bikin sayur. Ini aku mau panaskan dulu wajan dan minyak sayur. Dan lagi-lagi aku itu angkat botol yang udah kosong. Jadi ini sama sekali aku belum isi ya. Tadi udah aku ceritain mau aku cuci bersih baru mau diisi ulang. Nah aku itu ambil sutil yang baru lagi, padahal itu di tatakan ini udah ada sutil bekas aku goreng ikan tadi ya. Jadi nambah-nambahin cucian. Karena minyaknya udah panas, di sini aku mau goreng dulu irisan sapi. Jadi ini adalah daging sapi ya, biasa untuk burger, jadi aku pakai saja untuk masak sayur. Ini aku tumis-tumis hingga baunya harum dan benar-benar matang. Aku juga ngirisnya nggak rapi-rapi amat ya, jadi sembarangan tadi, makanya ada yang besar dan ada yang kecil. Setelah itu aku baru mau masukkan irisan bawang bombay sama bawang putih. Di sini aku nggak pakai cabai seperti biasa, dikarenakan biar anak-anak makan sayur ini ya. Walaupun sebetulnya sih harusnya ditambahin satu aja cabainya tadi ya. Tapi karena udah kegiling waktu aku buat sambel, ya udah deh, nggak usah dikasih cabai. Dan kemudian aku masukkan sayur kacang panjang yang udah aku potong-potong. Terus sayurnya ini kita aduk-aduk sampai layu, dan jangan lupa kalau kering seperti ini kasih bantuan sedikit air supaya kacang panjangnya lebih cepat lunak. Terus jangan lupa juga kasih sedikit garam, kasih sedikit merica sama sedikit gula pasir. Jadi ginilah menu masakan harianku ya bun. Jadi untuk yang setia menonton videoku mungkin tahu ya kalau masakan aku itu selalu simple dan sederhana. Nah alhamdulillah akhirnya selesai juga 3 menu masakan sederhana kali ini. Tapi ternyata tugas negaraku belum selesai ya bun. Karena aku harus membersihkan semua perabotan peralatan dapur yang habis aku pakai memasak. Cuma karena supaya durasinya nggak kepanjangan, jadi aku lanjut saja menghidangkan masakanku yang 3 menu tadi. Tapi sebelumnya aku lap-lap dulu meja makan ini karena masih banyak kotoran sisa dari sarapan pagi tadi. Dan aku cukupkan videonya untuk kali ini sampai di sini saja dulu ya bun. Terima kasih untuk bunda dan semuanya yang sudah menonton videoku hingga akhir. Jangan lupa nantikan video YouTube-ku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.